Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother and sister. Nama Jika atau tempat mengontrol mesin. Di sini adalah security level 1. Oke. Ayo kita masuk. Nah, kebetulan lagi kosong. Karena pada hari ini atau pagi ini saya jaga sendiri. Oke, sekarang jam 4.25 pagi waktu setempat, itu waktu Saudi Arabia. Oke, sesuai dengan namanya tadi, yaitu engine control room. Nah, di dalam ruangan ini kita punya semua atau tempat mengontrol semua permesinan, mulai dari mesin induk yang ada di dalam, mesin bantu, sistem elektrik, semuanya ada di sini. Oke. Nah, di sebelah sini adalah sistem atau tempat untuk mengontrol mesin induk sebelah kiri atau unit power side. Oke, di sebelah sini untuk mengontrol sistem mesin induk sebelah kanan atau starboard side. Oke, semuanya ada. Nah, ini ada telegraf. Oke, telegraf untuk starboard side, telegraf port side. Fungsinya adalah untuk menerima perintah dari anjungan. Di mana di sini ada perintah start engine, start engine. Oke, semuanya. Nah, di sebelah sini ada monitor display untuk melihat sistem alarm. Nah, alarm, oke. Ini ada alarm satu, alarm APS not present. Juga untuk mengontrol sistem tangki. Nah, di sini tangki nomor 1 untuk reservoir, untuk 2, 3, 4 dan seterusnya untuk fuel oil atau bahan bakar. Dan untuk pokoknya di sini mulai dari tangki sewage tank, bilge tank, semuanya ada di sini. Kita kontrol dari sini. Oke. Sekarang kita pindah ke sebelah sana. Nah, di sini adalah panel untuk mengontrol semua sistem elektrik yang ada di atas kapal. Di sini adalah tombol atau panel untuk mengontrol AC system. Di sebelah sini untuk mengontrol pompa generator nomor 1, nomor 2. Nah, oke. Nah, sekarang ini ada yang lagi jalan nih, preload oil pump, AC cooling pump nomor 2, engine room fan atau blower. Sebelah sini adalah panel untuk mesin generator nomor 2. Kebetulan lagi dalam posisi off. Maka dari itu kita pindah ke mesin bantu atau generator nomor 1. Kebetulan dia lagi dalam posisi on service. Nah, di sini breaker ada monitornya. Oke, fungsi dari generator ini adalah untuk menyuplai power atau elektrik untuk menjalankan semua sistem yang ada di kapal, seperti pompa-pompa dan juga penerangan. Fungsinya gini, oke. Nah, di sebelah sini sama dengan yang di sebelah sana, ada preload nomor 1 atau mesin induk nomor 1. Nah, oke. Sekian, nanti kita akan lanjut lagi untuk masuk ke engine room.
ini kita melihat-lihat dan kontrol saja. Oke. Nah, itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.